sih. Sebagai tak nom-nomi top kok ya. Muka-muka sebut semua di kafe ini. Orang mau cerita lu wadon orang larani. Ya wadon orang kan larani. Kamu harus ingat perempuan itu karakternya satu. Kalau disakiti enggak pernah lupa, kalau menyakiti enggak pernah ingat. Biasanya dibuatnya kuning. Yang dibuatnya hitam insyaallah. Luweh nemen. Gak ada perempuan gak menyakiti apa, ada saja. Gua lu rai lo di kantor galain orang umum ini, melomah kalau begini, iya memang. Jangan kan pak lu pak apa sek adalah dengan kantor kayak macan, melomah juga kayak kucing sek sek. Aku ya oh. Saat itu bener kiai pak apa sek, kita bucu di koplok dada. Tunggu, gua mau itu menangani orang umum. Bila aku lah seneng orang lanang. Pasal terkuat di muka bumi ya perempuan. Makanya kenapa hampir semua judul film yang menakutkan, bintang filmnya mesti perempuan. Betul? Betul. Film-film saya ngedeli itu gak sama judulnya. Saya ngedeli itu kabel bintang filmnya wong wedok. Contoh Nyiroro Kidul wedok, Nini Pelet wedok, Nak Lampir wedok, Susana wedok, Kuntilana wedok, Suster Ngesot, Suster Ngesot, Sundel Bolong, wedok. Pertanyaannya, kenapa semua judul film yang menakutkan bintang filmnya mesti perempuan? Kesimpulannya jelas, makhluk yang horor dan mengerikan serta menakutkan adalah wedok. Tapi beda macam-macam. Kalau film-film yang lucu-lucu itu rata-rata bintang filmnya cowok. Coba dilihat. Dono Kasino Indro, Mr. Bean, lanang. Ipin Upin, lanang. Mr. Bean, lanang. Shinchan, lanang. Doraemon, lanang. SpongeBob, lanang. Unyil, lanang. Tom and Jerry, lanang. Scooby-Doo, lanang. Kobe, lanang. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah makhluk yang lucu dan menghibur dan selalu menjadi korban adalah lanang. Gagal-gagal Pak Tentara. Alah-alah, aku mau ketemu jenisnya. Wadah dilawan. Wong lanang yang kantor oleh Intel. Ini ngomong buju deh, diri Intel. Gue galak. Lo punya orang bujumu aja. Gue burah tak ada nih. Bujumu itu rasa mau seneni. Insya Allah mati deh. Ini burah kok nih. Bola tenang. Bu pesakit bu bujumu bu. Wong itu sih ngapain tak ada nih. Wong lanang orang jaluk sih itu senawani. Sing lanang kudu njaluk wedang, wedangi. Kudu njaluk sego, segani. Susu. Kudu njaluk sayur, sayuri. Kudu njaluk kopi, kopini. Kudu njaluk susu, susune. Kudu main njaluk sing wadon malah sambat kesel. Jangan jawab kesel, kalau buruan kesel bilang saja Mas.